Assalamualaikum, halo dulur. Di video kali ini aku mau membagikan tips cara menstabilkan video atau bikin video kalian itu tidak goyang-goyang. Tidak perlu beli HP mahal-mahal atau beli stabilizer HP. Cukup dengan satu aplikasi ini aja. Oke, kita langsung buka aja aplikasinya. Aplikasi ini pasti ada ya di semua Android, gak perlu install lagi di Play Store. Tadi aku udah ngerekam video dan aku stabilkan, tapi di sini saya mau kasih tahu kalian caranya gimana sih. Cukup mudah ya, pilih video yang tadi kamu rekam dan pilih garis 3 tengah di bawah itu. Kalau sudah, kalian pilih kotak sebelah kiri bawah itu, stabilkan itu ya, dan tunggu aja. Aplikasi itu namanya Google Photo ya, pasti ada lah ya di semua Android. Dan sambil menunggu, saya mau kasih tahu atau promosi video-video saya, video wisata di YouTube. Kalian bisa cek sendiri video-video saya, semua itu saya stabilkan dengan Google Photo. Kalian bisa menilai sendiri lah. Proses ini butuh waktu beberapa menit ya kan. Kalau kalian tipikal orang yang tidak sabaran, kalian bisa skip aja di menit 2.57. Saya sengaja tidak memotong video ini agar kalian itu bisa tahulah proses sebenarnya, proses waktunya butuh berapa menit gitu. Kalau kalian tidak sabarnya bisa skip aja. Sudah saya kasih tahu ya, menit 2.57. Oke, baiklah, silahkan menunggu ya. Inilah hasilnya. Oh ya, ini sampai di sini kalian jangan keluar dulu, simpan salinan dulu ya agar tidak hilang videonya. Percuma dong nunggu lama-lama. WKWK. Oke, setelah kita simpan, kita pergi ke galeri. Kita cek seperti apakah hasilnya. Dan inilah hasilnya. Tara. Oke, bisa dilihat ya. Beda dari yang tadi. Yang tadi banyak goyangan tuh. Yang di sini ya lumayan lah. Enak dipandang, nggak goyang-goyang. Mantap kan bos. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan tunggu video-video saya berikutnya. Terima kasih dulur.